Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan majelis ilmu di mana kita masih membahas bagaimana perjalanan hidup Khalifatul Rasul yang kedua, yakni Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bapak dan Ibu rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bagaimana keluarga Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kita sebutkan bahwa total wanita yang dinikahi oleh Umar Ibn Khattab itu adalah 7 orang wanita, tapi tidak dikumpulkan dalam satu waktu ya. Ya, ada yang meninggal dunia atau ada yang diceraikan oleh beliau. Kemudian beliau juga memiliki satu orang ummu walad, yakni wanita budak yang melahirkan putra beliau. Kemudian dari wanita-wanita ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan 13 orang anak. Pada pertemuan yang terakhir juga telah kita sebutkan bahwa Umar bin Khattab selalu mendampingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam menjalani roda pemerintahan. Bahkan beliau diminta oleh Abu Bakar untuk tidak ikut perang bersama pasukan Usamah bin Zaid, agar selalu berada di sisi Abu Bakar, mendampingi Abu Bakar dalam menjalani pemerintahan. Bahkan di akhir usianya, ketika Abu Bakar mulai sakit-sakitan, Abu Bakar sering meminta Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk menggantikan beliau sebagai imam. Dan pada pertemuan yang terakhir juga, ketika kita ketika Abu Bakar Siddiq ya mulai sakit-sakitan dan merasa bahwa usianya tak lagi panjang, beliau mulai berkonsultasi dengan beberapa orang sahabat. Di antaranya beliau berkonsultasi dengan Abdurrahman bin Auf, demikian juga dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan beberapa orang sahabat lainnya. Demikian juga dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, kemudian beliau pun mewasiatkan, memberikan wasiat bahwa yang akan menjadi pengganti beliau adalah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ketika beliau berbicara dengan Utsman, beliau memerintahkan Utsman untuk menulis wasiat ya, bahwa beliau menunjuk siapa? Umar Ibn Khattab sebagai pengganti beliau. Akhirnya Abu Bakar Siddiq pun kemudian meninggal dunia dan dibaiatlah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah kedua pasca wafatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib ya, ketika Umar Ibn Khattab diangkat menjadi khalifah, beliau bercerita. Kata beliau, hatta hadaratul wafah faro'a anna Umara aqwa 'alaiha. Ketika ajal itu datang kepada Abu Bakar, yakni sebelum wafatnya Abu Bakar As-Siddiq ya, faro'a anna Umara aqwa 'alaiha. Maka Abu Bakar melihat Umar ini adalah orang yang paling kuat, paling mampu untuk menanggung beban kekhilafahan. Menjadi seorang khalifah itu bukan perkara yang sepele. Maka Abu Bakar melihat, setelah juga berkonsultasi dengan banyak para sahabat, beliau melihat tidak lain dan tidak bukan orang yang paling kokoh, paling kuat, paling mampu untuk menanggung beban kekhilafahan adalah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Walau kanat muhabatan la athara biha waladah. Abu Bakar itu jauh sekali dari yang namanya nepotisme. Kalau beliau ingin berlaku nepotisme, pastilah beliau akan menunjuk anaknya sebagai pengganti. Tapi beliau radhiyallahu anhu jauh dari yang namanya nepotisme, memikirkan keluarga. Kalau sekarang kita dihadapkan pada kenyataan politik ya, orang berusaha untuk menurunkan kekuasaan kepada anak keturunannya. Bapaknya jadi penguasa, kalau bisa anaknya jadi penguasa. Bapaknya pensiun, yang naik siapa? Anaknya.
Bapak yang jadi bupati, nanti bagaimana caranya agar anaknya yang gantikan? Apa bedanya dengan kerajaan ya? Ya kita ini jadi apa? Jadi kerajaan ya. Ya bapaknya jadi bupati, begitu habis masa jabatannya karena dibatasi 10 tahun, anaknya yang dicalonkan. Menang nanti anaknya jadi bupati pengganti bapaknya. Nah, Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak seperti itu. Ya, kalau memang beliau itu orangnya nepotisme, ya pasti apa? Dia akan menunjuk anaknya. Tapi enggak ada. Wastasyara al-muslimina fi dzalik. Beliau tidak menunjuk anaknya tapi bermusyawarah dengan kaum muslimin, bermusyawarah dengan para sahabat. Faminhum man radi wa minhum karih. Ya, setelah bermusyawarah, beliau ingin menunjuk sebagai siapa? Menunjuk Umar sebagai khalifah. Di antara mereka ada yang ridha, di antara mereka ada yang kurang suka. Ya, kenapa kurang suka? Karena merasa bahwa Umar figurnya terlalu keras. Khawatir nanti ketika beliau menjadi khalifah, nanti beliau memerintah dengan keras. Tapi sudah dijelaskan oleh Abu Bakar, Umar itu keras karena saya yang terlalu lembut. Jadi untuk mengimbangi saya, dia keras. Tapi nanti kalau saya meninggal dunia, dia akan berubah, kata Abu Bakar Siddiq. Tidaklah sikap keras Umar itu muncul melainkan untuk mengimbangi kelemah lembutan diriku, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian orang-orang mengatakan kepada Abu Bakar, waqalu atu'amiru alaina man kana annanan wa anta hayyun. Wahai Abu Bakar, apakah engkau mengangkat seorang pemimpin atas kami, seorang yang keras, annanan wa anta hayyun, dalam keadaan engkau masih hidup? Famadza taqulu rabbika idza qadimta alaihi? Apa yang engkau akan katakan kepada Rabbmu apabila engkau menghadapnya? Ini kebiasaan juga para salaf itu, ketika melihat sesuatu hal yang mungkin kurang tepat, mereka mengatakan apa? Apa yang akan kau katakan kepada Rabbmu kalau kamu ditanya nanti? Ya, karena orang zaman dahulu itu takut sekali kalau berhadapan dengan Allah. Kalau orang zaman sekarang bukan takut kepada Allah, tapi takut kepada CCTV. Ya. Takut kepada pengadilan manusia, gimana caranya? Mereka gak takut sama Allah, ya Allah tuh nanti lah, urusan nanti, kata dia. Yang penting gimana mengelabui sistem hukum yang berlaku. Ya, tapi orang zaman dahulu diingatkan, nanti kamu kalau menghadap Allah, apa yang akan kau katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kau tunjuk Umar? Maka Abu Bakar sudah punya jawaban. Kata beliau, aqulu li rabbi idza qadimtu alaihi ilahi amartu alaihim khairu ahlik. Saya akan katakan kepada Rabbku, di hadapan Rabbku, ya, wahai Rabbku, wahai ilahi, wahai sesembahanku, amartu alaihim khairu ahlik. Saya telah angkat ya pimpinan bagi mereka sebaik-baik hambamu. Ya, ini Umar bin Khattab. Ya, kita telah jelaskan kemarin, Umar ini adalah orang yang terbaik pasca Abu Bakar Siddiq. Maka dialah yang paling layak untuk jadikan pimpinan. Selesai. Ya, kalian mau menuntut, nanti saya akan jawab seperti ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia kelihatan keras, tapi dialah orang yang terbaik, orang yang saya pandang mampu untuk ya mengemban tampuk kekhilafahan. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, ammaro alaina Umar. Setelah itu Umar pun menjadi pemimpin kami. Faqama bi nabi amri sahibai. Maka Umar pun memimpin kami seperti dua orang sahabatnya. Jadi penuh keadilan seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar. La nunkiru minhu syai'an. Kami tidak mengingkari apapun atas dirinya. Artinya keputusan-keputusan yang diambil oleh Umar bin Khattab itu selalu didukung oleh para sahabat. Tidak ada yang menyelisihi syariat. Na'rifu fihi az-ziyadata kulla yaumin fid-din wa dunya. Setiap hari kami mendapatkan tambahan dari sisi agama maupun dunia. Agama kami semakin baik, demikian juga dari sisi dunia. Kesejahteraan para sahabat itu semakin bertambah di masa kekhilafahan Umar. Kenapa Bapak dan Ibu? Kenapa mereka tambah sejahtera di masa Umar? Karena diadakannya penaklukan demi penaklukan. Semakin banyak negeri-negeri yang ditaklukkan oleh kaum muslimin. Makanya ketika Umar menjadi khalifah, ya para sahabat merasakan tambahan dari dua sisi. Dari sisi agama, ya mereka terjaga. Dari sisi dunia, mereka pun mendapatkan tambahan dunia. Fatallahu lahu bil aradiin.
Ya, Allah Subhanahu wa taala membuka belahan bumi dengannya. Artinya dengan penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh Umar, insyaallah kita akan bahas nanti, ya, Allah bukakan bumi. Wa masara bihil amsar, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala memperluas kekuasaan kaum muslimin. Luar biasa, ya, perluasan daerah kaum muslimin di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai Afrika bagian utara itu dikuasai oleh kaum muslimin, dan pengaruhnya sampai sekarang. Mesir itu sampai sekarang menjadi negeri Arab, padahal ini negeri Fir'aun, ya, dulu. Fir'aun itu bukan bangsa Arab, bangsa Kipti. Tapi lihat bagaimana pengaruh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampai sekarang masih dirasakan. Republik Arab Mesir. Gimana mereka jadi bisa jadi bangsa Arab? Ya, karena perluasan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Daerah utara Jazirah Arabiah, negeri Syam, dahulu kekuasaannya Romawi. Makanya reruntuhan atau bekas-bekas kekuasaan Romawi itu banyak sekali, seperti di Jordania, di Suriah. Karena memang itu kekuasaan bangsa Romawi dahulu. Tapi kemudian dibebaskan atau ditaklukkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun menggambarkan tentang bagaimana karakter Umar ketika beliau memimpin, ketika beliau menjadi khalifah. Kata beliau, Umar itu la ta'khuduhu fillahi laumatul la'im. Celaan manusia tidak akan membuat dia berpaling dari ketentuan Allah. Yang penting bagi Umar adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak peduli walaupun dikritik oleh manusia, dicela oleh manusia, selama beliau berada di atas kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau akan terus berjalan. Dan seharusnya pemimpin itu seperti itu. Jangan mudah kompromi dengan manusia. Ya. Si ini bilang begini, ya udah ganti. Si ini bilang begitu, ya udah, ya. Mencela, mencele. Ya. Jangan jadi pemimpin kalau kayak gitu. Pemimpin harus punya kepribadian. Lihat Umar bin Khattab, enggak peduli ucapan manusia. Yang penting dia berada di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan pegang terus Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, la ta'khuduhu fillahi laumatul da'im. Celaan manusia tidak akan membuat dia berpaling dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-ba'idu wal qaribu sawa'un fil adl wal haqq. Orang yang jauh dan orang yang dekat itu sama dalam keadilan dan kebenaran. Jadi di masa Umar, Umar tuh enggak peduli orang ini punya hubungan kekerabatan atau tidak dengan dia. Orang ini dekat atau jauh dari dia, semuanya dipandang sama. Semuanya diberikan keadilan. Beliau selalu menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia. Nah, seperti itu pemimpin, ya. Semua orang sama di matanya. Ya, enggak kemudian kita lagi lihat Umar itu mencabuk sebagian sahabat. Ya, kan ada sahabat yang salah dalam menafsirkan ayat, keliru dalam menafsirkan ayat tentang khamr, sehingga sebagiannya itu masih minum khamr, dicambuk oleh Umar. Ya, dicambuk oleh Umar radhiyallahu anhu. Enggak peduli beliau. Ya. Sampai kemudian ketika masih ada orang-orang yang mencoba mentakwil ayat-ayat tentang pengharaman khamr, ya, beliau menetapkan hukuman mati. Kalau ada yang mentakwil, ya, keharaman khamr, padahal khamr sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pancung kepalanya. Luar biasa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya Ali menjadi saksi, al-ba'id wal qarib sawa'un fil adl wal haq. Ya, yang memiliki hubungan kedekatan dengan yang tidak memiliki hubungan kedekatan itu sama dalam keadilan dan kebenaran. Wa daraballahu bil haq ala lisanihi wa qalbihi. Allah Subhanahu wa taala telah mengokohkan kebenaran atas lisan dan hatinya. Ini semua ucapan pujian kepada Umar. Ini diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau enggak punya kepentingan apa-apa, ya. Ali bin Abi Thalib enggak punya kepentingan apa-apa. Semuanya objektif dari lisannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Hatta in kunna lanadhunnu anna alat as-sakinah tantiqu ala lisanih. Sampai kami mengira bahwa ketenangan itu selalu meluncur dari lidahnya. Ya, apa yang diputuskan oleh Umar itu membawa ketenangan di hati-hati kaum muslimin. Wa anna malakan baina ainaih yusaddiduhu wa yuwaffiquh. Dan sampai-sampai kami mengira
bahwa di antara kedua matanya Umar bin Khattab ada malaikat yang selalu membimbing dan meluruskan langkahnya. Luar biasa pujian dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi tidak diragukan lagi bahwa ini bukan dimuliakan Allah, bahwa pilihan Abu Bakar As-Siddiq adalah pilihan yang paling tepat. Ya, pilihan yang paling tepat selama 10 tahun lebih kepemimpinan Umar kaum muslimin benar-benar berada dalam keadaan yang sangat baik. Baik dari sisi dunia maupun dari sisi agama. Ya. Dari sisi dunia Umar itu seorang administrator ya. Beliau atur pembagian negeri-negeri, ada gubernur-gubernurnya, ada pegawai-pegawainya. Ya, luar biasa nanti kita akan bahas nanti bagaimana kepemimpinan Umar. Ya, beliau kemudian menetapkan kalender yang sangat penting ya. Ketika itu ada orang punya hutang ditulis bahwa dia harus membayar hutangnya bulan Sya'ban. Ya, ketika tiba bulan Sya'ban, orang yang ditagih hutang yang enggak mau bayar. Emang Sya'bannya tahun berapa katanya? Kok kamu tagih sekarang? Kan enggak ditulis tahun berapa kata dia. Ya enggak? Misalnya nih, ada yang berhutang, ya saya akan mengembalikan uang yang saya pinjam bulan Januari. Ya. Pas masuk Januari 2020, tahun berapa? Kan enggak ditulis katanya. Akhirnya Umar menetapkan tahun Hijriah sehingga orang enggak bisa bergampang-gampangan lagi. Luar biasa pengaruhnya Umar sampai sekarang. Ya, sampai 14 berapa sekarang? 1441. Nah, ini enggak lepas dari apa? Pengaruhnya Umar bin Khattab. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka Umar pun diangkat menjadi khalifah. Mari kita simak beberapa ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau diangkat sebagai khalifah. Beliau ketika diangkat menjadi khalifah disebutkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahumma inni dhaifun faqawwini. Ya Allah, aku adalah hambamu yang lemah, maka kuatkanlah aku. Mengemban tampuk kekhilafahan itu bukan suatu hal yang sepele. Ya. Orang-orang yang mencintai kepemimpinan, dia hendaknya menyadari jadi pemimpin itu tidak mudah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kita hidup di masa orang sangat berambisi untuk mendapatkan kepemimpinan. Bagaimana caranya agar saya menempati posisi ini, posisi itu? Ya, berlomba-lomba untuk punya jabatan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda yakin dengan keberadaan hari akhirat, hati-hati. Ya. Setiap kepemimpinan itu pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah Anda telah menjalankan amanat atau tidak. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mendapatkan amanah sebagai khalifah, beliau minta dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni dhaifun faqawwini. Ya Allah, aku adalah hambamu yang lemah, maka kuatkanlah aku. Kemudian beliau mengatakan, wa inni syadidun falayyinni. Ya Allah, aku adalah hambamu yang keras, maka lembutkanlah aku. Sadar dia bahwa dia karakternya keras. Maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilembutkan, untuk menjadi orang yang lembut. Dan ini terjadi pada diri Umar radhiyallahu anhu, beliau berubah secara drastis setelah menjadi khalifah. Ya, memang benar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwa sikap keras Umar itu muncul karena dia mengimbangi Abu Bakar yang terlalu lembut. Wa inni bakhilun ya fasakhini. Ya Allah, aku adalah hambamu yang pelit, maka jadikanlah aku hambamu yang dermawan. Ya, artinya sekarang beliau pemimpin harus ngomongi orang banyak. Yang namanya pemimpin itu bukan bagaimana caranya agar uang orang yang dipimpin itu masuk ke kantong dia, tidak. Tapi bagaimana agar orang yang dia pimpin itu bisa sejahtera? Ya, dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu seorang pemimpin. Makanya Umar meminta kepada
Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan orang yang dermawan, agar dia bisa ngomongi ya masyarakat yang dipimpin oleh beliau. Dan nanti kita lihat luar biasa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam posisi beliau sebagai seorang khalifah, beliau turun langsung di lapangan. Melihat siapa rakyatnya yang miskin, siapa yang membutuhkan pertolongan. Bahkan ketika ada di antara rakyat beliau yang ketika itu ingin melahirkan, enggak ada yang menolong, Umar langsung mengetuk pintu rumah istrinya, kemudian mengajak istrinya untuk membantu persalinan wanita tersebut, tanpa ada yang mengetahui bahwa yang membantu persalinan tersebut adalah istrinya khalifah. Luar biasa bagaimana seorang pemimpin. Makanya belajar kita dari biografi orang-orang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita akan dapati kepemimpinan yang dibimbing oleh wahyu, kepemimpinan yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan baca biografi para politikus. Namanya juga tikus. Ya. Apalagi biografinya itu disetel bagaimana agar citranya itu baik. Masya Allah, baik, baik, baik. Padahal rekam jejaknya ya tahu sendirilah kita ya. Zaman sekarang zaman penceritaan. Pencitraan. Ya. Nah, makanya kalau seseorang membaca biografi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan banyak inspirasi yang dia peroleh. Bagaimana sikap seorang pemimpin kepada rakyatnya. Lalu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, beliau berkhutbah di hadapan para sahabat. Kata beliau, "Inna Allah abtalakum bi wa abtalani bikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi ujian kepada kalian melalui diriku, dan Allah telah memberikan ujian kepadaku melalui kalian. Ya. Artinya dari sisi para sahabat yang menjadi rakyat yang dipimpin, Umar ini adalah ujian bagi mereka. Ya, adalah ujian bagi mereka apakah mereka akan taat kepada Umar dalam perkara-perkara yang Allah ridhai ataukah mereka akan bermaksiat. Jadi ujian. Wabtalani bikum, dan kalian itu telah Allah jadikan ujian bagi aku. Ya. Rakyat itu ujian bagi seorang pemimpin. Apakah dia melaksanakan amanah dalam memimpin rakyatnya? Jadi kedua-duanya itu merupakan ujian. Nah, kita dengan pemimpin kita sama juga. Pemimpin ini ujian bagi kita. Sabar enggak kita dengan ya, dengan apa yang mereka lakukan? Ya, taat enggak kita kepada mereka selama mereka memerintahkan kepada perkara yang baik? Ya, ini ujian. Adanya pemimpin di tengah-tengah kita, apalagi pemimpinnya zalim, pemimpinnya tidak adil, itu ujian bagi kita. Demikian juga keberadaan rakyat adalah ujian bagi pemimpin. Ya, kalau dia tidak amanah, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabnya. Wa abqani fikum ba'da sahibi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah tinggalkan aku setelah wafatnya sahabatku. Tinggalkan aku bagi kalian setelah wafatnya sahabatku. Yani setelah Abu Bakar, Allah telah jadikan aku sebagai pemimpin kalian. Fa wallahi la yahduruni syai'un min amrikum fayalihi ahadun duni. Demi Allah tidak akan datang suatu perkara apapun kepada diriku melainkan aku akan mengurusnya sendiri. Jadi kalau beliau mampu, urusan rakyatnya itu akan beliau urus sendiri. Ya, karena beliau yang diamanahi sebagai khalifah. Wala yaghibu anni fa'alu an ikhtiyari ahli jazati wal amanati lahu. Kalau memang aku tidak bisa untuk menunaikannya, ya aku akan cari orang yang cakap dan amanah untuk mengurusnya, delegasi. Ya, saya akan berusaha, semuanya saya akan atur. Tapi kalau memang saya enggak bisa mengaturnya, saya tidak bisa menunaikannya, saya akan pilih orang yang amanah, orang yang cakap untuk mengurusi urusan tersebut. Beliau sadar kemampuan beliau terbatas, tapi beliau akan pilih orang yang cakap, orang yang amanah dalam ya mengatur urusan kaum muslimin. Dan ini terbukti. Ya, beliau radhiyallahu anhu memilih sebaik-baik orang untuk menjadi gubernur-gubernur di wilayah-wilayah kaum muslimin. Beliau pilih sahabat-sahabat terbaik untuk menjadi gubernur di wilayah kaum muslimin sebagai wakil beliau. Falain ahsanu lauhsinanna ilaihim. Apabila mereka berlaku baik, maka aku pun akan memperlakukan mereka dengan baik. Walain asau la ankulanna bihim. Apabila mereka berlaku buruk, maka aku pun akan memperlakukan mereka dengan buruk.
Ya, demikian hubungan antara pemimpin dan rakyat. Kalau pemimpinnya baik, ya maka diperlakukan dengan baik. Namun kalau rakyatnya buruk, maka pemimpin pun akan memperlakukan rakyatnya dengan buruk. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam Kanzul Ummah disebutkan, wa ruwiya annahu lamma waliyal khilafah sa'adal mimbar wa hamma an yajlisa makana Abi Bakar. Disebutkan bahwa ketika Umar naik mimbar, ya, beliau ingin duduk di tempat duduknya Abu Bakar biasa duduk. Jadi mimbarnya dahulu itu tiga, ibarat dari tiga anak tangga. Satu, dua, tiga. Khatib itu duduk di anak tangga yang terakhir, yang paling atas. Nah, di situ Abu Bakar biasa duduk. Ya. Faqal, kemudian beliau mengatakan, makan Allah Azza wa Jal liyarani an ara nafsi ahlan li majlisi Abi Bakar radhiyallahu anhu wa nazala marqah. Kemudian setelah dia duduk di tempatnya Abu Bakar, ya, beliau mengatakan, ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala, ya, melihat diriku ini pantas untuk duduk di tempatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saya enggak pantas untuk duduk di tempatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lihat bagaimana ketawaduan seorang pemimpin. Fanazala marqatan. Maka kemudian beliau turun satu anak tangga. Beliau turun satu anak tangga. Fahamidallah wa athna alaih. Kemudian beliau pun memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu mengatakan tsumma qal iqra'ul qur'an tu'rafu bihi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, maka kalian akan mengetahui isinya. Ya, ini termasuk titah beliau yang pertama sebagai khalifah. Beliau mengatakan kepada rakyat yang dia pimpin, iqra'ul Qur'an. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Ya. Tu'rafu bihi atau ta'rifu bihi, maka kalian akan mengetahui apa isinya. Wa'malu bihi takunu min ahlih. Dan amalkanlah Al-Quran tersebut, maka kalian menjadi ahlinya Al-Quran. Ya, ahli Al-Quran adalah ahlullah, orang-orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang itu paham kepada Al-Quran dan mengamalkannya, semakin dekat pula dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Wazinu anfusakum qabla an tuzanu." Ya, timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Ya. Beliau memerintahkan agar masing-masing itu melihat bagaimana amalannya, apa yang sudah dia siapkan untuk hari akhirat nanti. Kalau dihisabnya nanti di hari akhirat, enggak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun sekarang mumpung masih hidup, ya, hisablah diri-diri kalian sebelum nanti kalian dihisab. Ya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya masing-masing diri melihat apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok, hari akhirat. Jadi kita hendaknya menghisab diri kita sebelum tidur, lihat apa yang kita lakukan pada hari ini. Apakah sudah didominasi dengan kebaikan atau sebaliknya, banyak maksiat, banyak hal yang sia-sia kita lakukan pada hari ini. Kalau kita melihat bahwa alhamdulillah, ya, hari ini sudah didominasi dengan kebaikan, banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dan minta keistiqomahan. Ya. Namun apabila sebaliknya, ketika kita hisab diri kita, ketika kita melakukan muhasabah, ternyata hari ini banyak maksiat, banyak kesia-siaan yang kita lakukan. Maka banyak-banyak beristighfar dan besok harus diubah. Harus diubah. Demikian setiap hari. Setiap seseorang itu semakin hari semakin baik. Kalau dia tidak pernah melakukan muhasabah, kalau dia tidak pernah menghisab dirinya, maka dia akan jalani hidup ini tanpa ada perbaikan. Maksiat jalan terus. Maksiat jalan terus. Bahkan mungkin semakin bertambah, tambah. Makanya pesan Umar ini luar biasa. Ya. Kata beliau, wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Ya, timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang.
وتزينوا للأرض الأكبر يوم تعرضون على الله عز وجل لا تخفى منكم خافية. Dan hiasilah diri kalian untuk hari di mana amalan-amalan itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La takhwa minkum khafiyah, tidak ada yang tersembunyi ya dari diri Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan ditampakkan. Apa yang pernah kalian lakukan semuanya akan terlihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Lihat bagaimana pesan seorang pemimpin ya, mengingatkan umat yang dia pimpin, mengingatkan rakyat yang dia pimpin tentang ya hisabnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian kata beliau, innahu lam yabluq haqqu dhi haqqin an yuta fi ma'siyatillah. Kata beliau, sesungguhnya walaupun aku berhak untuk ditaati, namun tidaklah aku ditaati dalam kemaksiatan kepada Allah. Ya, beliau mengingatkan kepada rakyatnya, walaupun beliau seorang pemimpin, tapi ternyata walaupun beliau punya hak untuk ditaati, tapi kalau yang diperintahkan itu menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kewajiban untuk mentaati diri beliau. Ala wa inni anzaltu nafsi min malillahi azza wajal bimanzilati waliyil yatim. Ketahuilah bahwa aku memposisikan diriku dalam mengambil harta Allah, Baitul Mal, yakni seperti penanggung anak yatim. Artinya seorang pemimpin, khalifah itu berhak untuk mendapatkan gaji dari Baitul Mal. Berhak untuk mendapatkan gaji dari Baitul Mal. Namun Umar memposisikan diri ya sebagai orang yang menanggung harta anak yatim, yang bertanggung jawab terhadap harta anak yatim. Jadi kalau anak yatim itu ya bapaknya meninggalkan harta, maka orang yang dijadikan wali itu boleh dia mengambil harta anak yatim itu. Misalnya dia waktunya terkuras untuk mengurus kebutuhan anak yatim tadi, sehingga dia tidak bisa bekerja. Kemudian anak yatim itu punya harta, maka boleh bagi dia untuk mengambil harta anak yatim tersebut untuk menutupi kebutuhannya, tapi sesuai dengan kebutuhannya saja. Maka Umar menempati diri beliau pada posisi ini. Saya enggak akan mengambil dari Baitul Mal kecuali secukupnya saja. Ya. Kemudian kata beliau, "In istaghnaitu afiftu." Ya, jika aku tidak memerlukannya, maka aku tidak akan mengambil. Jadi beliau hanya mengambil secukupnya saja. Kalau beliau tidak butuh, beliau tidak akan mengambil. "Wa in iftaqartu ya akaltu bi ma'ruf." Kalau aku memang membutuhkannya, maka aku akan memakannya dengan cara yang ma'ruf, yaitu sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi bukan untuk memperkaya diri sendiri. Lihat bagaimana kejadian sekarang. Orang menempati jabatan untuk apa? Memperkaya dirinya sendiri. Ya, kemarin viral ya, ada bupati menunjukkan slip gajinya. Ini loh gaji saya. Mana cukup, kata dia. Ya, harus bayar partai, harus bayar ini, harus bayar ini. Ya, jauh sekali lah pokoknya. Jangan dibanding-bandingkan lah, ya. Enggak ada seujung kuku dari kepemimpinan para sahabat. Lihat bagaimana para sahabat. Ya. Kalau saya memang berhak, saya akan ambil secukupnya saja. Saya akan ambil secukupnya saja. Namun selebihnya dikembalikan kepada Baitul Mal kaum muslimin. Demikianlah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkhutbah di hadapan rakyatnya ketika beliau telah diangkat menjadi pemimpin. Kemudian masalah selanjutnya, seringkali kita mendengar ya bahwa ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah, termasuk keputusan pertama yang beliau ambil adalah memecat Khalid ibn al-Walid. Ya, barang siapa yang suka mendengar kisah-kisah atau bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintah, termasuk keputusan pertama yang beliau ambil adalah memecat Khalid ibn al-Walid. Ya, ketika itu Khalid ibn al-Walid di masa Abu Bakar As-Siddiq, beliau dijadikan panglima memimpin kaum muslimin untuk melakukan penaklukan demi penaklukan. Namun ketika itu tidak lama setelah diangkat menjadi pemimpin, Umar langsung mencopot Khalid ibn al-Walid sebagai panglima, kemudian menggantikannya dengan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Nah, ini sering dimasuki oleh orang-orang ya, orang-orang musuh-musuh Islam ya, untuk mencitrakan Umar dengan citra yang negatif. Lihat nih, Khalid sedang ada di puncak karirnya langsung diganti oleh Umar. Ini adalah hasadnya Umar.
irinya Umar kepada Khalid ibn Walid. Ya, kenapa kok tiba-tiba jadi khalifah Khalid langsung diganti? Lihat, berarti kan dia sudah lama ngincer Khalid ini. Ini sering kita dengar, terutama dari lisan-lisannya orang-orang Syiah. Mereka mencela Umar bin Khattab, seolah-olah Umar bin Khattab itu adalah sosok yang sangat apa, haus kekuasaan, nggak mau disaingi, sehingga dia pecat Khalid ibn Walid. Maka kita lihat bagaimana penjelasan para ulama tentang kontroversi yang terjadi ini. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, jawaban yang pertama, bahwa sesungguhnya terjadi perbedaan pendapat antara Khalid dan Umar, antara Khalid dengan Umar. Ya, Umar itu menginginkan agar Khalid itu kalau dia ingin mengambil keputusan, konsultasi terlebih dahulu kepada Umar. Ketika ingin membagikan rampasan perang, ketika ingin memberikan ya sesuatu kepada orang untuk mengetuk pintu hatinya, ya Umar itu ingin agar Khalid itu konsultasi dulu kepada Umar. Karena sekarang beliau jadi amirnya, beliau jadi pemimpin. Tapi Khalid bin Walid menganggap bahwa beliau yang tahu di lapangan, sehingga tidak perlu konsultasi. Maka ada ketidakcocokan di sini. Biasa dia harus komando seperti itu. Maka karena Khalid bin Walid mengatakan, "Wahai Umar, kalau engkau ingin menjadikan aku sebagai panglima, biarkanlah aku dengan kebijakanku. Kalau tidak ya sudah, saya tidak usah jadi panglima." Maka kemudian Umar bin Khattab pun mengambil pilihan yang kedua. Khalid bin Walid tidak lagi dijadikan sebagai panglima, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah yang diangkat sebagai panglima. Karena Khalid begitu perjanjiannya. Ya sudah, kalau kamu pengen aku jadi panglima, yang tahu di lapangan saya. Tapi Umar gak mau. Umar pengennya semua dikonsultasikan terlebih dahulu kepada beliau. Tentunya Umar melihat ada kemaslahatan. Siapa yang lebih maslahat untuk diberikan rampasan perang misalnya? Khalifah yang memutuskan. Sehingga dari sinilah kemudian Khalid bin Walid digantikan oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ini jawaban yang pertama diberikan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah. Disampaikan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah. Kemudian yang kedua, Masya Allah, ya. Dalam Syiar Alim Nubala, Umar diriwayatkan bahwa Umar menjelaskan alasannya mengapa beliau mencopot Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu, bapak dan ibu, kalau dia memimpin perang itu selalu menang. Selalu menang. Ya, mulai dari serbuan ke Irak, ke negeri Syam, menang terus. Sehingga muncul stigma di tengah-tengah pasukan kaum muslimin, kalau Khalid jadi panglima, kita pasti menang. Tawakalnya bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menjuluki Khalid bin Walid sebagai Saniun Nasr, si pembuat kemenangan. Berlebih-lebihan kepada Khalid bin Walid. Kalau Khalid datang, kita menang. Padahal kemenangan itu datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Umar mengatakan, "Inni lam a'zil Khalidan an sukhtatin wala khianah." Saya tidak mencopot Khalid bin Walid karena marah atau karena pengkhianatan yang dia lakukan. "Walakinan nas futinu bihi fahbabtu an ya'lamun annallahu was-sani'." Tapi manusia terfitnah dengan keberadaan Khalid. Mereka menganggap bahwa kemenangan tersebut karena adanya Khalid. Bahkan mereka menjuluki Khalid sebagai Saniun Nasr, yang membuat kemenangan. Maka ya, aku ingin mengajari mereka bahwa yang memberikan kemenangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sama saja ketika dicopot Khalid bin Walid diganti dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, tetap saja kaum muslimin menang. Ya. Ini pengajaran tauhid kepada kaum muslimin. Kalian menang itu bukan karena Khalid, tapi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawaban yang ketiga, Bapak dan Ibu, kita selesaikan ya pembahasan ini. Ya. Kenapa Khalid bin Walid dicopot oleh Umar untuk menjaga keseimbangan? Karena Khalid itu keras. Umar mengakui bahwa dia juga keras. Keras sama keras bagaimana kepemimpinan yang akan terjadi? Ya, pasti akan banyak konflik. Ya, beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar lembut, Umar keras, seimbang. Khalid keras, kemudian Umar keras, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam kepemimpinan. Maka Khalid pun diganti dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Demikian penjelasan yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala.
Jadi jangan pernah ada pikiran negatif kepada Umar, seolah-olah Umar itu haus kekuasaan sehingga mencabut Khalid bin Walid dari tampuk ya komandan atau tampuk komando pasukan kaum muslimin. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan terobosan-terobosan apa saja yang dilakukan di masa Umar, berupa gelar Amirul Mukminin, kemudian penggunaan kalender, kemudian pembagian kekuasaan kaum muslimin dan semisalnya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.